setelah kita dari Bekasi di pesantrennya Ustadz Fadlan, sekarang kita menuju Cikarang ke pesantren Tahfiz Darul Quran Putri punyanya Ustadz Yusuf Mansur. Tadinya kita ketemu sama beliau Ustadz Yusuf Mansur itu di Bekasi di salah satu pesantren Tahfiz Putra dan Putri yang dimana pesantren tersebut adalah punyanya Ustadz Fadlan. Nah, kalau di sini pesantren Tahfiz Darul Quran punyanya Ustadz Yusuf Mansur. Sebelum memasuki gerbang pesantren, kita harus cuci tangan dulu pakai hand sanitizer. Tuh kan, kasih hand sanitizer, terus diperiksa deh suhu tubuhnya. Kita cuci tangan dulu ya. Periksa suhu tubuhnya. Setelah itu baru deh boleh masuk ke gerbang berikutnya. Di sana ada plan tertulis area wajib masker. Kalau di sini tuh sterilisasi pesantren. Mungkin kalau ada titipan barang harus disterilisasi dulu beberapa jam atau beberapa hari. Hari baru habis itu baru bisa diambil. Ya, kita masuk di gerbang kedua. Di sini ada 3 santriwati yang menyambut kita. Kita masuk ke udah masuk di kompleks area pesantren. Di sebelah kanan sana tuh ada sebuah lapangan kecil buat mungkin mereka olahraga. Kita berada di pesantren Daku, pesantren Darul Quran punyanya Ustadz Yusuf Mansur. Kita jalan-jalan sekitar pesantren. Pas di depan pintu gerbang yang kedua, di sini kita bisa lihat piala-piala. Piala, mungkin ini piala-piala para santriwati yang memenangkan lomba-lomba. Entah itu lomba mengaji atau apalah. Di sini terpampang foto-foto kegiatan mereka. Kita kembali lagi di piala-piala di sini, cukup banyak, disusun rapi dalam lemari. Dan di sini ada seorang santriwati yang sedang bertugas piket. Ah, yang ini adalah kantor, bangunan kantor sekalian kelas belajar di lantai atas itu. Terus di bagian depan sana lagi, yang di ujung sana itu lapangan buat mereka olahraga. Di sebelah kanan dari pintu gerbang kita bisa lihat di sini ada kantin dan minimarket tuh, Daku Mart. Di sini adalah sebuah kantin kecil dan sebuah mart biasanya dipakai anak-anak santriwati untuk berbelanja kebutuhan mereka yang mungkin
kiriman dari orang tua belum ada atau sudah habis tapi belum dikirimin dari orang tua, makanya bisa gitu. Waktu itu tahun 2012 saya cari-cari browser di internet, saya dapat di Daktu, cuman ya itu katanya tahun depan baru bisa masuk. Banyakannya di sini indeks ini asramanya di sini asrama iya lantai 2, 3, 4 di pesantren Al-Ikhlas. Anak saya di yang kemarin enggak jadi di sini di pesantren Makassar, sekarang sudah kuliah. Oh iya. Juga sama asrama. Asrama kelas yang sebelah sini sama di luar, Bun. Kelas. Oh, sekolahnya di sana. Iya, kelas di sini. Kelas. Oh, ini oh berhadapan asrama sama kelas. Iya. Ini juga asrama sama. Santrinya ada berapa, Bun? Santri itu sekarang 800-an, Bun. Yang sudah hadir 700, yang 100 ya, Papa. Oh, ini baru mulai kan? Baru berapa bulan ya anak-anak di sini? Iya. Soalnya corona kan ini. Apanya? Corona baru mulai masuk nih. Iya, baru kan kemarin mah di rumah terus. Iya. Anak saya yang sudah agak reda tuh, mereka pada datang. Masuk bulan kapan? Iya. Terusnya bulan ini kan Jakarta PSBB lagi ya. Stop dulu yang datang, stop dulu. Oh. 2 minggu yang lalu di stop. Ini lemari baru pada datang. Yang lemari yang udah rusak dituker. Iya iya iya. Ganti yang baru. Anak saya belum buka pesantrennya. Makassar belum, jadi ikut ke sini. Sholat. Ya, aula ya, aula sholat. Dapur. Yang masuk sudah berapa ini? Belum keseluruhan kan? Belum ya. Sekitar 100 orangan lagi di rumah lah. Ya itu kan mau pada datang semua, kemarin kan PSBB lagi Jakarta, iya. Jadinya kita stop dulu jangan sampai. Tapi santrinya dari semua daerah ada di sini? Iya ada. Dari mana saja yang banyak? Ya yang banyak mah. Dari timur ada? Selalu timur. Timur ada banyak. Maluku, Irian Jaya ada. Oh. Alhamdulillah ya. Pada betah. Berapa tadi santri keseluruhan? Semuanya 800-an, Bu. 800-an ya. Putri saja kan? Ya. Khusus putri ini? Iya, putri aja. Tapi yang sekarang berada di sini ini masih dalam ini, daerah Jakarta. Yang dari luar enggak, belum semuanya sudah datang dari mana-mana. Oh. Tinggal 10% lagi tuh yang belum. Iya. Kemarin udah mau datang mendaftar kan harus yang mau datang ini dulu. Ngelis dulu gitu, iya, kita iya. Kemarin mau datang, nah kemarin di stop PSBB Jakarta itu udah di stop. Pada diperiksa dulu kalau mau masuk ya. Iya, dilihat dulu. Iya. Oh, ambil laundry. Saya tahu karena anak saya dua di pesantren. Paling sedih kalau mereka sakit, Bun. Iya. Telepon dari ibu asrama, Bu, anaknya sakit. Oh Allah, Akbar. Kan kemarin bapaknya tugas di Bima, saya ikut ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Bapak udah kemana-mana ya, Bun, ya? Iya.
jadi waktu kalau lagi di Nusa Tenggara Barat, kalau ada telepon dari ibu asramanya lagi sakit, waduh, terbang lagi saya ibu kembali. Iya, biasanya kalau parah biasanya orang tua dihubungi. Iya, kalau parah, kalau tapi kalau sakit biasa-biasa. Kalau sakit biasa tuh ibu asrama biasa enggak telepon, tapi si anak ini curi-curi telepon buat nelpon kita. Mama lagi sakit nih kan, kepikiran. Iya, iya. Dan terus saya telepon ibu asramanya bagaimana? Enggak apa-apa, Bu. Enggak iya, apa-apa. Sebenarnya mah cuma anak-anak kan suka sedih. Pengen ngajak ke baper. Iya, iya, iya. Iya, iya. Yuk. Eh, ya Allah. Alhamdulillah. Ini udah duluan aja. Iya, enggak apa-apa, silakan udah saya udah. Alhamdulillah pihak pondok pesantren menyuguhkan kita makanan. Ya Allah, senangnya bisa mencicipi makanan yang disediakan. Di sini ada nasi, lontong, pepes ikan, ada pete, sayur asem, sayur bayam. Ayo kita makan dulu ya. Sebelum makan kita cuci tangan dulu. Selamat makan. Akhirnya setelah makan di pondok pesantren Darul Quran, kita pamit pulang karena sudah jam 3 sore, sudah asar. Kita perjalanan pulang ini, tapi sebelum pulang kita mau cari makan dulu. Iya, kita udah sampai di tempat makan, namanya Warung Mang Ukin. Ya bagaimana ini, kita sudah makan tapi cari tempat makan lagi. Iya, karena soalnya bapak driver kita belum ada yang pada makan. Mulai dari pagi kita tinggalkan Karawang sampai udah asar, kasihan bapak drivernya belum ada yang makan. Jadi kita cari tempat makan buat bapak-bapak driver kita. Kalau bukan mereka, kita tidak bisa jalan, guys. Jadi bapak-bapak drivernya harus diberi makan. Oke, kita cari tempat dulu ya. Ya udah, kita sudah dapat gazebonya, tempat duduk-duduk buat makan di atas danau buatan. Nah, tuh bapak driver kita nih, dua orang, kasihan belum ada yang pada makan. Jadi pemilihan menu kita serahkan kepada mereka berdua. Pokoknya mereka berdua mau makan apa saja, terserah deh mau makan apa. Nanti habis makan bayar sendiri. Bayar sendiri ya. Oh, tidaklah, tidak. Ini adalah bapak driver kita berdua. Nah, lagi sibuk tuh mau pilih menu apa. Di depan gazebo kita di sini ada gazebo-gazebo, ada yang besar, ada yang kecil. Sesuai ukuran. Sesuai ukuran berapa tamu jumlahnya yang mau makan. Kalau berempat ya mungkin gazebonya yang agak kecil. Terus kalau yang berdelapan ya agak besar dikit. Terus kalau yang berkeluarga nih, atau yang segerombolan nih besar sekali. Muat mungkin bisa di atas 50 orang. Yo. Wih, bahaya, jatuh, nangis nanti kalau HP-nya jatuh. Setelah memesan menu, kita tunggu tuh makanannya nanti sudah disiapkan. Si Papa G sambil menunggu makanan masih tetap kerja, guys. Tanda tangan, lihat WhatsApp, balas WhatsApp. Ya, sibuk. Sibuk ya, begitulah Papa G. Kalau jalan tetap kerja, jalan tanda tangan lewat HP, entah apalah, WA dibalas-balas. Tapi di sini kita nikmatin dulu suasana pemandangan dari
tempat makan. Oh, Ustaz Fadlan itu? Oh iya iya. Oh dia yang namanya Ustaz Tarmisi. Ustaz Tarmisi. Yang putih kali itu, yang baju putih kan itu. Kalau Ustaz Tarmisi itu tadi. Iya. Alhamdulillah makanannya udah siap untuk disantap. Kita makan dulu ya, baca doa dulu. Pakai bakul aja. Oke, kita makan dulu. Selesai dari sini, kita mau pamit saja dulu. Nantikan video selanjutnya, jalan-jalannya kemana lagi? Nanti ditunggu ya. Jangan lupa di subscribe. Dah.